saya belajar digital marketing, saya waktu itu main international dropship dulu. Oke. Okay. Kami dapat 3 award yang 1 juta dolar atau sekitar 14 miliar untuk 3 brand yang berbeda, 3 industri yang berbeda. Hmm. Belum dimarketingkan, barangnya udah habis. Karena kita kan someday ketika kita marketing, pasti kita akan nyerang kompetitor kan. Yep. Gitu. Mengambil marketnya kompetitor. Hmm. Nah, bagaimana kita punya produk yang bisa nge-reach market kompetitor. Oke, halo teman-teman semua, perkenalin namaku Muhammad Rani Nugraha. Teman-teman, kali ini balik lagi ke YouTube channel kesayangan teman-teman, yaitu Entrepreneurs Indonesia. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal topik digital marketing, bisnis, entrepreneurship, teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Entrepreneurs Indonesia, jangan lupa follow Instagram-nya entrepreneurs.id, TikTok-nya, dan datangin juga event-event kita, terutama Entrepreneurs Live, karena ini sampai 10.000 orang. Di situ banyak banget, banyak tuh sebanyak 40 pembicara, pengusaha-pengusaha yang benar-benar praktisi akan sharing banyak hal terkait ilmu bisnis, digital marketing, keuangan, business operation, dan lain-lain. Buat teman-teman yang mau tahu, teman-teman tinggal klik link di bawah ini. Oke ya. Nah, teman-teman, ini aku sekarang udah sama salah satu pembicara yang masih muda, lebih muda dari aku ternyata, teman-teman. Aku jadi berasa tua sekarang di topik konten kita hari ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang strategi marketing 2, Club X Award. Award sales 10 million US dollar dengan click funnel. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, ini aku kenalin bintang tamu kita. Halo Mas Freddy. Halo semua. Nah, halo-halo dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, Mas Freddy, boleh nggak sini mungkin teman-teman di sini nggak familiar kita itu siapa? Terus Mas Freddy boleh nggak sih ceritain sedikit tentang background-nya Mas Freddy? Sekarang lagi bisnis apa? Terus background usahanya apa dan lain-lain. Boleh, silakan Mas Freddy, silakan. Ya. Nama saya Freddy, saya masih 26 tahun, tahun ini baru ulang tahun. Nah, saya bersyukur karena saya mulai karir digital marketing saya waktu saya umur belum lulus kuliah. Jadi saya waktu itu kerja di salah satu perusahaan training digital marketing. Mm-hmm. Di situ tuh juga ketemu Mas Faisal dan okay. Banyak orang hebat di sana, di training itu. Dan di sana saya belajar digital marketing, saya waktu itu main international dropship dulu. Oke. Okay. International dropship itu kayak ambil barang dari AliExpress, kirim ke seluruh dunia gitu ya. Okay. Tapi karena memang produknya ya namanya barang China yang murah banget gitu ya, akhirnya produknya nggak terlalu bagus. Salesnya meledak, waktu itu sampai 800 ribu US dollar. Wow. Modalnya 500 dollar waktu itu. Tapi karena brandnya nggak kebentuk, karena barangnya kan jelek. Hmm. Akhirnya salesnya turun, dan akhirnya saya memutuskan untuk fokus di market lokal. Oke. Okay. Nah, saya sendiri strength-nya tuh di digital marketing aja. Saya tuh nggak punya produk untuk saya jual. Makanya sekarang saya bangun yang namanya SharpMind sama partner saya, Ko Christian Gustedi. Itu kita kerjasama dengan para brand owner untuk memarketingkan barangnya mereka. Oke. Okay. Oke. Okay, jadi kerjasama sama pemilik brand. Habis itu pemilik brand ini dibantu untuk dari sisi digital marketingnya juga. Yeah. Dari salah satu bisnis yaitu namanya SharpMind. Menarik, menarik. Tapi Mas Freddy, ini mungkin teman-teman nggak ada yang familiar tentang 2, Club sesuai 2, yeah. Club X Award yang award salesnya sampai 10 million US dollar. Ini mungkin teman-teman boleh dijelasin dulu nggak sih kayak click funnel itu apa, 2, Club tuh itu apa sih, sewah apa itu? Mungkin masyarakat di Indonesia nggak familiar sama hal tersebut. Silakan Mas Freddy. Jadi itu kalau di luar itu ada istilah baru yaitu namanya sales funnel. Itu dibawa okay. oleh Russell Brunson dari ClickFunnels. Dia punya banyak buku yang menjadi panduan banyak orang digital marketer di era sekarang. Dotcom secret. Dotcom secret, expert secret, dia keluarin traffic secret. Yeah. Dan lain-lainnya. Hmm. Nah, platform ClickFunnels itu sebenarnya adalah tools untuk website builder. Yep. Gitu, untuk buat website secara gampang. Hmm. Nah, tapi di luar negeri itu bisa dipakai sampai sekompleks di mana kita tinggal masukin kartu kredit aja. Misalkan jual barang $1 gitu ya. Yep. Terus kemudian produk kedua harganya $50. Mm-hmm. Itu tinggal diklik yes aja, kartu kreditnya otomatis udah ketarik. Mm-hmm. Karena dia udah pernah masukin kartu kredit di yang step pertama. Oke. Okay. Tapi di Indonesia cuma kepake untuk website builder aja. Gitu. Cuma sekarang kan mungkin 2-3%. 2-3% pengguna kartu kredit di Indonesia kan. Mm-hmm. Nah, itu award yang kami dapatkan itu untuk para partner SharpMind, yaitu bukan salesnya SharpMind, tapi sales partner kami, di mana kami dapat 3 award yang 1 juta dolar atau sekitar 14 miliar untuk 3 brand yang berbeda, 3 industri yang berbeda. Mm-hmm. Dan kita dapat yang 2, Club X itu yang 10 juta dolar atau 140 miliaran untuk industri yang berbeda lagi.
Itu uang ya teman-teman ya. Ini aku enggak dengarnya 140 miliar tuh banyak banget. itu karena balik lagi ya, karena kan kita kerja sama partner. Di mana partner itu udah expert di industrinya mereka, kami membantu men-spread message-nya mereka, produknya mereka yang udah terbukti bagus dari riset yang sudah mereka lakukan panjang. Itu di digital ini. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman kebayang mungkin tahu WordPress gitu ya. Ya betul. Kalau misalkan lebih familiar mungkin betul. Buat teman-teman yang masyarakat Indonesia yang udah masuk ke ranah landing page atau sales page, sebenarnya packagingnya sama. Betul. Ya? Iya, sama. Pakai landing page atau Elementor. Betul. Mungkin, ya? Nah, Elementor. Kalau misalkan teman-teman pakai WordPress itu ada apa? Temanya Elementor gitu kan. Nah, sebenarnya ini sama, cuma packagingnya berbeda dengan adanya si Russell yang pakai funnelnya, ada funnel event, ada funnel buku, ada funnel lain-lain itu. Kalau misalkan teman-teman mau tahu itu, teman-teman tinggal klik clickfunnel.com, itu ada penjelasannya semua. Tapi buat orang-orang yang berhasil dan sukses di bisnis tersebut, itu selalu ada awardnya dan nggak semua orang dapetin itu. Nggak semua, itu harus melalui proses verifikasi dan itu juga sebenarnya nilainya rupiah. Jadi kita harus kejar senilai dolarnya itu, terus kita kemudian kasih laporan yang kita lakukan, generate, dia akan cross-check dengan data yang di website dan iklan kita dan lain-lain, verifikasi baru. Jadi laporan keuangannya juga diverifikasi sama pihak? Software sih dia nggak sampai detail laporan. Bukan kayak orang pajak, sampai laporan keuangan. Tapi orang pajak nggak boleh tahu ya. Jangan nonton ini ya teman-teman ya. Tapi dia verifikasi dari jumlah traffic yang masuk, jumlah iklan yang dikeluarkan, dan ya menurut mereka dengan angka ini dan beberapa data penjualan per bulan yang kira-kira segini, mereka verifikasi dari sana. Oke, menarik. Nggak semua, kalau misalkan bisa dibilang few orang aja ya, yang sedikit atau segelintir orang aja yang bisa dapat award ini, baik itu di dunia ataupun terutama di Indonesia. Di Indonesia sih kalau nggak salah cuma ada saya sama satu orang yang dapat, jadi di Indonesia baru dua. Cuma dua orang aja di Indonesia? Iya, bahkan Asia Pasifik pun saya nggak tahu deh ada Tukom. Oh, ada beberapa yang dapat. Oke, jadi aku aplaus dulu. Gak lah. Lebih mudah dari aku, tapi ngebantu orangnya udah lebih banyak tercermin dari sisi omset yang dihasilkan dan award yang didapatkan melalui ClickFunnels gitu ya. Oke, Mas Freddy tadi udah nyebutin nge-state satu brand atau bisnisnya Mas Freddy yang disebut dengan SharkMind. Sebenarnya boleh nggak sih di-sharing ke teman-teman semua lebih detail apa yang mendasari Mas Freddy coba bentuk brand SharkMind? Visinya apa dan mau ngebantu siapa sebenarnya di SharkMind itu sendiri? Silakan Mas Freddy. Jadi SharkMind itu kita nggak pernah bilang kita digital marketing agency. Kita selalu bilangnya kita tuh bisnis dan marketing partner. Bisnis dan marketing partner. Ya, ada bisnis ada marketing. Dimana biasa pembagian role-nya itu Ko Christian Kustedi, founder dari susan.com itu yang kasih advice dari segi bisnis, dari pengalaman dia di distribution channel, supply chain. Karena kami lihat bahwa ketika omset yang 0 sampai 100 juta atau 1 miliar mungkin PR-nya di marketing. Tapi ketika naik lagi untuk level yang lebih tinggi, PR-nya tuh bukan cuma di marketing. Misalkan owner yang punya 3 CS, tiba-tiba harus punya 15 CS. Itu meledak banget gimana cara ngontrolnya. Gimana cara manage-nya. Betul. Gitu. Gimana bikin struktur organisasi yang oke. Culture organisasinya seperti apa. Produknya gimana. Karena pengalaman kami juga belum di marketing kan, barangnya udah habis. Gimana mau naikin omsetnya kalau barangnya aja nggak ready gitu. Nah akhirnya kita ngebantu para bisnis partner ini di berbagai industri untuk jadi market leader di masing-masing industrinya. Oke. Jadi visinya pengen ngebantu si yang aku tangkap brand owner lainnya di luar sana untuk scale up bisnisnya. Betul. Dan, betul ya. Dan rata-rata semua semua sih brand lokal semua. Semuanya brand lokal. Iya. Gitu. Oke. Dan boleh disebut Mas Freddy sekarang berapa partner yang udah di handle dan di take care sama SharkMind? Kita so far sih handle kita ada 40 tim, di mana 40 tim itu kita cuma handle 5 brand gitu. 40 tim beranggotakan 5 orang. Enggak, 40 tim, 40 orang, okay. Ya, dia nge-handle 5 brand doang rata-rata. Oke. Kita ada di brand gift, terus kemudian ada skincare, ada fashion, dan ada yang lain. Oke, tadi kita ngobrolin bahwa Mas Freddy punya 40 anggota tim yang dimana ngebantu lini bisnis, ada skincare, terus ada gift juga, dan lain-lain gitu ya Mas Freddy. Dan emang, dan SharkMind ini pengen nge-scale up bisnisnya. Karena saat fase scale up bisnis itu, aku setuju banget kalau misalkan kita nggak hanya ngomongin tentang kita naikin budget iklan. Bener kan? Pas kita naikin budget iklan, over demand, CS-nya kewalahan.
gitu kan, bisnis operationnya jadi nggak lancar, cash flow-nya entah apa, itu Mas Freddy juga masuk di situ, jadi advisory juga. Ya, biasa kalau Christian Kusteri yang kasih advice, share pengalaman lah, yeah. Gitu, karena kan kita sama-sama belajar juga. Kalau memang ada satu industri yang kita belum, ke fashion misalkan, mm-hmm. kita waktu itu belum punya pengalaman terlalu banyak, kami akan jujur sama partner bahwa, yuk kita explore ini bareng-bareng. Kita mm-hmm. karena saya sendiri sangat tertarik untuk bermain di multi industri. Karena okay. setiap industri itu punya strategi marketing yang berbeda-beda semua. Mm-hmm. Gak bisa kita pakai cara skincare di F&B. Gak bisa kita pakai cara F&B di suplemen. Gitu, setuju. Beda semua cara. Iya. Dan customer journey-nya atau misalkan ngomongin tentang funnel step-nya itu berbeda-beda gitu ya. Aku juga alamin sih. Saat ngejalanin Importer ORG sama entrepreneurs.id itu dua hal yang berbeda. Kalau Importer ORG mungkin aku bisa pembicaranya dari internal aja gitu loh, kita bisa langsung ngomong enggak teman-teman import dan lain-lain gitu, jalur juga berbeda. Kalau ngomongin entrepreneurs.id kita harus ada funnel step berupa kita undang pembicara-pembicara gitu kan yang emang mau tujuannya ngebantu UMKM gitu, baru kalau misalkan mau dibantu ya ada fee-nya gitu-gitu kan. Jadi emang strategi marketingnya beda-beda gitu. Nah, Mas Freddy, ini sebenarnya out of topic sedikit. Menurut Mas Freddy, orang-orang kan di luar sana lagi booming banget ngobrolin tentang digital marketing. Setuju nggak dengan statement bahwa saat kita mau scale up, hal yang paling penting harus dilakukan adalah Facebook ads sama Instagram ads aja. Aktivitas marketing lainnya dilupain karena udah zamannya digital. Setuju nggak dengan statement kayak gini? Pasti enggak ya, karena kan baik lagi kalau ngomongin marketing waktu saya dulu main international dropship, kenapa sih bisnisnya cuma bertahan kurang dari 1 tahun? Hmm. Produknya payah gitu. Okay. Jadi bahkan produknya pun kita sudah siapkan untuk dia ready dibandingkan oleh kompetitor. Gitu. Mm-hmm. Karena kita kan someday ketika kita marketing, pasti kita akan nyerang kompetitor kan. Yep. Gitu. Mengambil marketnya kompetitor. Mm-hmm. Nah bagaimana kita punya produk yang bisa nge-reach market kompetitor. Mm-hmm. Yang kedua yang kita pelajarin bahwa ternyata sebenarnya orang yang di sosial media itu gak sebanyak itu. Orang yang di sosial media itu gak sebanyak itu? Iya, jadi orang yang pengguna Instagram maupun Facebook yang ada itu ternyata nggak sebanyak itu, dimana masih besar market tuh di offline juga, gitu. Nah, tapi ketika kalau kita masuk ke dunia offline, itu kan pasti akan costly banget kan, itu pasang banner atau billboard, gitu. Makanya sekarang kalau saya lebih tertarik dengan skema marketing, namanya online to offline marketing. Online to offline marketing. Oke, ini bisa buat input buat teman-teman yang menarik nih. Boleh diceritain sedikit Mas Freddy, strategi online to offline marketing. Jadi online to offline marketing itu gini, kalau baca data We Are Social ya, itu unique visitor dari marketplace itu tuh cuma 40 juta orang. Mm-hmm. Tapi yang di internet itu ada sekitar 200 juta orang. Which is dari 70% yang pakai internet yang datang ke marketplace itu cuma 20%. Yep. Nah, jadi kalau orang cuma jualan di marketplace doang, dia kayak missing banyak 160 banget. Juta orang lainnya gitu. Iya, okay. Gitu. Dan di mana di sosial media ini 70% ini karena dia cuma dikit yang kenal di marketplace, banyak dari mereka itu belum 100% yakin bertransaksi di online. Okay. Nah, kenapa ada fitur-fitur kayak COD? Karena yeah. COD kan booming banget. Mm-hmm. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengarahkan mereka ya belanja ke marketplace atau ke agen-agen atau distributor yang ada. Atau visit offline store. Betul, gitu. Okay. Jadi cara kolaborasi itulah yang menurut saya kedepannya akan menjadi tren, memanfaatkan online-nya, tapi membuat orang bergerak di offline-nya juga. Mm-hmm. Meskipun fully online juga nggak salah ya, karena kan itu strategi yang low cost kan, yeah, dibandingkan betul. Langsung full offline. Mm-hmm. Dan kemarin menariknya saat ngobrolin tentang digital marketing, kan kita nggak hanya ngobrolin tentang digital marketing aja ya Mas Freddy, kita nggak ngobrolin tentang creating suatu demand aja, tapi juga ada positioning branding, di mana branding butuh yang namanya eksistensi. Yeah. Gitu. Kalau okay, contoh kalau misalkan kita ngobrolin di Ambon, orang tahu ada brand McDonald's atau brand fried chicken atau brand-brand yang ada di Indonesia, Awe dan lain-lain. Cuma nggak ada di sana gitu. Mm-mm. Jadi secara brand juga nggak eksis. Iya. Iya kan? Gitu ya Mas Freddy ya. Jadi memang ya kalau mau memang mau ngambil market yang mau scale up lah ya. Yeah. Scale up ke tingkat yang tertinggi menurut saya adalah melakukan online to offline marketing. Tapi kalau yang masih mulai ya gunain social media sama marketplace ya itu udah cukup. Oke. Okay. Iya sih. Oke. Okay. Jadi saat ngomongin scale up ini udah di fase yang berbeda karena harus brandnya harus eksis gitu ya. Ini juga kenapa entrepreneurs juga sekarang lagi coba bangun di, sekarang kita udah akses di 13 titik, di Denpasar, di Pekanbaru, di Bandung, di
Jakarta khususnya gitu kan, terus ada di Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Bahkan entrepreneur kan bikin banyak kantor kan di banyak kota, kan? Betul. Tidak hanya memanfaatkan online webinar aja kan, beneran adain fisik kan. Betul. Karena ngelihat bahwa kebutuhan pasar tetap khususnya di Indonesia udah terbiasa mungkin ya, karena belajarnya udah biasa offline, didampingi gitu. Jadi karena pasarnya ngomong kayak gitu, ya kitanya ikut gitu. Dan ternyata untuk bisa tetap memenuhi digital marketingnya, hasil dari digital marketing atau ads yang kita lempar ke market, harus ada brandingnya juga, harus ada eksistensinya juga gitu. Gitu ya teman-temannya. Menarik, kita ngobrol panjang lebar. Ini nggak ada loh di sini, nggak ada jurus pertanyaan. Nggak ada jurus pertanyaan. Ini teaser seminar. Oke, Mas Freddy. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mas Freddy ini benar-benar background-nya tadinya adalah digital marketer atau bukan digital marketer? Waktu saat kuliah mungkin. Dan kenapa ujungnya memilih ranah dan mau ngebantu orang di sisi digital marketingnya? Oke. Jadi saya ini background-nya anak sistem informasi dari BINUS University. Okay. Memang peminatan yang saya ambil waktu itu e-business. Jadi skripsi saya tuh bikin bisnis online. Tapi dari yang saya pelajarin di kuliah, itu nggak ada relevansinya sama dunia nyata. Karena saya selalu bilang gini, kalau di bangku kuliah itu kita kan belajar dari textbook kan. Let's say textbooknya tahun 2020. Textbook itu dibuat kan pasti di tahun 2019 atau 2018. Yeah. Belum ada tuh tentang TikTok. Belum ada tuh tentang tren goyang inilah, konten tren yang inilah. Makanya itu semua udah full otodidak banget gitu. Kenapa saya memilih ini? Karena saya pernah belajar programming juga, dan menurut saya tuh ribet banget. Menurut saya digital marketing tuh hal yang bisa dipelajarin semua orang, karena itu simple kayak ya jualan gitu kan. Banyak orang bisa jualan kan, tinggal belajar jualan itu. Dan kenapa saya membangun Sharpmind ini? Karena saya gak punya strength di produk. Saya pernah berusaha membuat produk sendiri, let's say skincare ya. Istri saya tuh pernah bikin skincare. Dengan kemampuan marketing saya dalam 1 tahun omsetnya miliaran gitu. Achieve pernah 1 miliar. Tapi karena kita gak punya strength di produk, kami gak ngerti produk skincare tuh yang bagus tuh yang kayak gimana sih. Yang bisa fight berantem di market tuh seperti apa sih. Akhirnya mentok salesnya. Nah ketika kami kerja sama satu partner yang emang jago di skincare, ternyata salesnya bisa lebih jauh lebih besar. Iya, karena gitu. Dengan kemampuan marketing yang selama ini saya asah, plus kemampuan produk yang memang dia punya. Menarik, karena sebagai seorang entrepreneur itu harus tahu gitu ya, strength-nya ada di mana. Betul. Gitu. Dan semakin kita tahu, ternyata kita nggak harus jalan sendiri. Gitu nggak sih, Mas Freddy? Iya, betul. Pas memutusin gitu ya. Oke, menarik, karena pas sebenarnya waktu nyentuh omset 1 miliar itu sebenarnya secara transaksi, secara bisnis itu sehat. So far sehat. Karena kalau di digital itu kan enaknya kita bisa naikinnya pelan-pelan kan. Kayak misalnya 100 ribu sehari bagus, kita naikin 300 ribu kita bagus. Itu yang bikin sehat karena kan kita naiknya pelan-pelan gitu. Tapi memang lebih lama aja gitu. Meskipun ya tetap lebih lama kalau bisnis konvensional. Iya, oke, Mas Freddy. Oke, kalau misalkan story-nya tadi kita tadi Mas Freddy bilang bahwa jalan ke digital marketing dan emang karena yakin bahwa semua orang bisa mempelajari ini gitu. Nah, tadi Mas Freddy juga bilang ngobrolin sedikit tentang TikTok. Dia gak ada juga nih di teks. Gitu ya. Cuma aku pengen Mas Freddy ngelihat apa dari platform ini, dari platform TikTok ini. Udah pernah cobain iklan mungkin di TikTok, menggunakan TikTok ads? Ya. Gitu. Tim kami udah pakai TikTok ads sekarang, dan dia fast growing lah, sangat fast growing banget, karena dia juga kayaknya dia mempelajari apa yang Facebook dan Instagram sudah lakukan. Gitu. Contohnya Facebook dan Instagram, saya punya account manager, orang dalam. TikTok tiba-tiba sekarang punya, dan langsung kontak kami. Dia approach agency-agency, dia langsung bikin webinar, sering banget. Gitu. TikTok itu menarik karena dia, pertama satu-satunya organik yang saya percaya bisa booming, itu TikTok. Kalau di Facebook, udahlah itu kayaknya udah susah lah. Karena usernya udah terlalu banyak. Instagram, ya setengah-setengah lah. TikTok ini yang bisa full organik. Nah, kenapa TikTok ini bisa booming banget? Karena dia membuat sebuah konten di mana dalam video 1 menit, konten yang disajikan tuh padat. Dan uniknya gini, konten yang biasa kita pakai untuk di TikTok, ketika kami pakai di Instagram maupun di Facebook ketika diiklanin, hasilnya bagus banget. Bahkan lebih bagus dari konten yang biasa kami bikin di Facebook maupun Instagram. Jadi kadang kami pakai TikTok itu tuh yang
nggak masuk FYP, nggak masuk view-nya dikit nggak apa-apa, kontennya tuh bisa kita pakai. Kita bisa arbit, terus abis itu kita coba iklanin melalui bener. Facebook Ads atau Instagram. Iya, kita taruh di platform lain karena ternyata memang orangnya suka dengan konten yang kayak gitu. Menarik, menarik. Nah, kita juga nggak ada di script teman-teman. Jadi ini aku lagi coba explore. Mas Freddy udah cobain belum sih TikTok? Karena pengalamanku jalanin seminar dan webinar ngobrolin tentang digital marketing, kacamata mereka masih, teman-teman ini masih mau coba yang berbayar Facebook sama Instagram, padahal ada platform lain, yeah. Ya kan? TikTok itu, tadi kita baru posting 25.000 views dalam jangka waktu cuma 2 jam. Itu butuh budget berapa aku kalau misalkan yeah, kita betul. Ngomongin di Facebook atau di Instagram gitu. Kita pernah ada kejadian gini, salah satu brand kami, traffic di Shopee-nya tuh tiba-tiba naik 30%. Itu kayak semua tim digital marketing tuh kayak what happened gitu, budget naik enggak, ini naik, ada investor naik enggak. Ternyata salah satu influencer yang kami endorse masuk FYP 1 juta view. Itu wow. Menaikkan traffic di marketplace kami dan menaikkan penjualan di marketplace kami. Okay. Hanya karena ada satu influencer yang kami endorse, bahkan endorse-nya enggak mahal. Karena kan algoritma TikTok kan random ya. Yeah. Bisa ada yang FYP, bisa yang follower-nya gede enggak masuk FYP. Gitu. Tergantung konten yang dia buat kan. Yeah. Nah, ini yang follower-nya. Kita mungkin endorse-nya di bawah 1 juta, tapi dia bisa dapetin 1 juta view. Bayangin aja. Itu kalau saya ngiklan keluar duit berapa? Dan ternyata traffic-nya naik semua. Iya, benar-benar. Gitu. Kayak menarik, TikTok tuh bisa jadi salah satu channel marketing khususnya untuk UMKM yang alasan mulu kalau misalkan ngobrolin tentang digital marketing, Mas Freddy. Iya, itu organik, organik bisa banget. Itu bahkan saya berani bilang nggak pakai iklan pun kalau pakai TikTok tuh bisa se-booming. Iya, dan emang intinya dicoba terus dipelajarin di... Lucunya dia narik algoritmanya juga dari lagu ya. Iya. Dari lagu, di juga di ini. Kalau misalkan kita ngobrolin tentang Instagram, biasanya hashtag sama konten, ini sampai lagu juga ditarik gitu loh. Dan nah. Harus tahu tren yang lagi booming, lagu apa yang lagi booming. Karena kalau lagunya udah ketinggalan zaman, nggak akan semudah itu masuk FYP. Iya, gitu ya teman. Ini tips juga. Jadi buat teman-teman yang nonton YouTube-nya Entrepreneurs Indonesia itu nggak basi gitu ya topiknya, kita nggak nanya hal-hal itu aja. Itu karena emang pembicaranya biasanya aku gali-gali ilmunya gitu. Biar ngasih tips ke kita juga gitu ya teman-teman. Oke. Saat ngebangun Sharknight, ini boleh diceritain nggak journey-nya, challenge-nya? Terus kira-kira visinya mau ngebantu seberapa banyak brand owner sih Mas Freddy? Oh. Kalau misalkan ngobrolin tentang Sharknight ini sendiri. Karena background saya kan dari karyawan, jadi saya mungkin mulai belajar bisnis itu tahun 2018, waktu saya pertama kali Sharknight. Tapi pengalaman marketing saya dari tahun 2015, waktu saya pertama kali kerja kan. Nah di tahun pertama itu saya sepolos itu. Tentang bisnis 2018 nih. Iya. Kita ngobrolin 2018. Iya, jadi tuh waktu pertama Sharknight tuh sepolos itu, di mana tahun pertama tuh saya beneran belajar caranya jadi leader tuh kayak gimana. Okay. Saya ada kejadian di mana partner saya ajak saya ke satu meeting di mana dia bilang nih meeting bisa buat dealing, buat nambah cash flow perusahaan nih. Selesai dealing, presentasi, ditanya, "Kamu butuh budget berapa untuk eksekusi ini?" Terus saya bilang, "Saya butuh budget sekian." Oke. Okay. Partner saya langsung chat saya, "Fred, kamu kenapa ngomong harga modal?" Jadi sepolos ketika saya present depan klien, dan itu di link. Dan yeah. Itu okay, kalau gitu jalan gitu. Terus saya turun dan saya shock. Iya juga ya, saya bilang harga modal. Terus saya tanya, boleh direvisi nggak? Enggak. Dia bilang itu. Itu pelajaran berharga kamu, satu kalimat kamu sebagai seorang pemimpin perusahaan, itu bisa menentukan arah perusahaan. Yaudah kami kerjain proyeknya 6 bulan tanpa ada profit. Hanya karena satu kalimat keluar, dealing dan ngasih harga HPP, iya. Harga modal gitu ya. Iya gitu, jadi ya itu tahun pertama tahun pembelajaran sebagai leader. Dan kemudian tahun kedua, ketiga, bangun tim, bagaimana kita bisa bukan Freddy yang hebat. Tapi makanya saya selalu bilang, word-nya tuh sharp mind gitu. Karena kita satu tim yang sama-sama dapat ini. Oke, okay. Challenge-nya saat kita mau ngebantu. Pasti kan Freddy ada pasti challenge-challenge yang aku nggak nyangka nih bisa kejadian gitu loh ini, yeah. di hidup aku. Atau kalau misalkan biasanya kalau ngobrol sama, kemarin kita ngobrol sama missnomi.id yang salah satu brand fashion, aku nggak nyangka orang kepercayaan aku harus cheating sama bisnis aku. Itu pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu kan? Yeah. Puji Tuhannya karena saya kan punya partner yang dimana dia sudah punya pengalaman 13 tahun di agensi. Jadi dia menyadarkan saya banyak hal supaya mencegah hal-hal seperti itu. Nah, meskipun pada akhirnya dia punya prinsip, ya udahlah biarin Freddy nabrak aja, nanti toh dia belajar sendiri. Gitu. Contohnya misalkan mirip sama mentor saya juga yang kriwel-kriwel rambutnya.
misalkan kritik. Misalkan kita dalam 6 bulan fokusnya, dia saranin kita fokusin satu brand dulu aja. Saya kan nakal, maunya 3 brand, 4 brand, 6 brand gitu. Dia kan rem-rem saya, tapi pada akhirnya ya udahlah. Dan akhirnya benar apa yang kejadian yang kayak dia bilang. Akhirnya fokusnya berantakan, nama baiknya juga jadi jelek. Gitu. Karena kan kita bisnis nama baik kan. Gimana biar kita pegang partner bisa gede, nama baiknya bagus. Gitu. Jadi lebih banyak kendala itu di saya pribadi. Kayak misalkan tahun pertama saya mau 3 kali resign dari Shark Night. Sebagai owner? Iya, owner. Karena menurut saya ini gak akan dapat momentum, ini gak bisa. Bahkan saya sendiri di tahun pertama gak percaya sama perusahaan saya sendiri. Gitu. Dan partner saya ini yang bisa meyakinkan bahwa kita tuh bakal bisa. Jadi itu saya menilai rendah diri saya sendiri dan semua kemampuan yang saya punya. Gitu. Karena kayak sempat kepikiran, saya mau balik kerja lagi aja lah, atau saya ambil freelance aja, kayak lebih menarik, lebih ada uang pastinya. Karena kan backgroundnya kan dari kerja, kan? Udah pasti dapat bulanan. Gitu. Tapi ya dari itu semua ya belajar akhirnya. Oke. Menarik. Jadi emang biarin di mentok dulu. Jadi ya, buat biasanya mentor-mentor ada yang modelnya kayak gini karena cara belajar manusia kan beda-beda. Kalau di aku orangnya emang kinestetis banget. Jadi dulu mentor aku juga sempet kayak gitu. Ya kita sebut saja Pak Faisal gitu ya. Salah satu investornya di Entrepreneurs Indonesia. Terus nitip story sedikit nih teman-teman ya, kayak percayaan uang. Nih Ran, aku punya uang. Nih kamu silakan jalanin bisnisnya. Cuma terus ya udah Mas, aku jalanin. Cuma aku enggak pernah mau denger inputan yang dari dia. Akhirnya duitnya lenyap gitu. Tapi untung enggak dikejar-kejar sama Pak Faisalnya ya. Terus karena udah kan udah kepentok, habis itu coba dengerin aku sekarang gitu-gitu. Udah semenjak itu udah denger aja deh mentor mau apa. Ya, uang okay. Sekolah yang mahal, uang sekolah. Iya, untung dia yang sekolahin bukan saya gitu. Uang ya. Seminar gitu. Jadi seminarin ini. Jadi pasti ada challenge-nya, Freddy. Sampai kemarin sempat bahkan mau resign sebagai seorang founder dan entrepreneur dan wow, menarik banget story-nya gitu ya teman-teman ya. Oke, okay, pas kita ngobrolin challenge-challenge yang tadi udah disebutin sama Mas Freddy, aku nggak dengar bahwa COVID atau pandemi berimpact ke Shark Night. Nggak ada tuh satu statement itu. Sedangkan saat aku ngobrolin sama kemarin kita ngobrol sama Kibo Cheese ya, salah satu Japanese cheesecake. Terus kita ngobrol sama Miss Nomi, terus kita ngobrol sama Minum Indonesia gitu ya. Entrepreneur-entrepreneur lain itu ngalamin yang namanya drop saat pandemi. Bahkan perusahaan importer, sebesar importer UNG juga sempat ngalamin drop gitu kan. Apa yang terjadi di Sharma? Apakah ini malah suatu berkah gitu loh? Atau suatu momen yang emang malah ini kayak titiknya karena marketnya udah terpaksa pindah ke online. Silakan, ya. Mas. Maksudnya kalau dibilang berkah ya nggak enak juga karena beberapa yang jadi. Memang saya akan bilang bahwa nggak banyak bisnis yang kayak kami yang ketika semua orang struggle, kami justru ekspansi besar-besaran. Jadi kayak sebelum COVID itu kami cuma 13 orang. Setelah COVID di bulan April kami growth sampai 40 orang tadi. Bahkan nanti mungkin akhir tahun ini kita bisa lebih gede lagi, bisa 60 sampai 100 orang. Okay. Gitu. Karena pertama memang partner kami sudah semuanya jualan di online. Jadi ketika di Maret 2020, ketika pengumuman PSBB itu, itu all time high semua brand yang Sharkman pegang semua. Jadi tim kami tuh kelabakan karena salesnya naik semua drastis semua. Karena kan mereka punya uang untuk ditransaksikan, tapi nggak bisa di offline, mau nggak mau pasti ke online. Yep. Kan? Dan uniknya adalah waktu pandemi itu, semua brand-brand besar yang melakukan marketing di sosial media itu ngerem budget semua. Dimana harga iklan yang terjadi adalah sangat murah sekali. Karena nggak ada yang iklan. Karena kan pada parek budget semua kan. Yang biasa startup-startup yang bakar miliaran, puluhan miliar kan nggak ada semua. Saya sempat cross-check sama account manager Facebook saya. Dibilang, waktu COVID gimana harga iklan? Oh lagi murah banget. Diskon mungkin bisa sampai 50% diskon harga iklan nih. Justru kita lagi ngegas semua. Semua budget didorong naik semua. Sempat ada program bahkan dari Facebook yang butuh dana itu silakan ajuin. Ya. Itu aku pernah uruskan. Karena dulu kita sempat pakai account manager juga waktu itu di Facebook. Dan Sharkman malah growth-nya eksponensial banget ya waktu saat pandemi gitu ya. Karena mostly kan online semua. Jadi ada kejadian juga partner kami itu satu fashion dia baru assign tanda tangan tutup toko di Tanah Abang. Toko yang dia sudah bertahun-tahun buka gitu. Dia decide untuk full ke online. Di hari itu juga pengumuman angka kasus COVID pertama Indonesia kejadian. Dan akhirnya kan Tanah Abang tutup berbulan-bulan kan. Kalau dia masih stay di Tanah Abang kan, wah itu kan berat banget kan. Tapi dia udah decide full di online semua. Okay, dan justru salesnya, karena udah online, udah lebih siap lah.
di online. Mm-hmm. Jadi yang lain baru buru-buru pindah dari offline ke online, kami sudah ada di online. Mm-hmm. Jadi sebenarnya bukan berkah kali, lebih kayak ada hikmahnya ya momen momen pandemi sama dan COVID, bahwa nunjukin kita emang untuk marketing channel kita nggak bisa hanya offline aja, nggak bisa hanya online aja, dua-duanya tetap harus ada eksis. Betul. Karena momennya ketika ada sesuatu badai apapun yang kita nggak tahu, pandemi kan salah satu yang kita nggak bisa kontrol. Betul. Gitu kan. Tiba-tiba Desember, Januari, terus masuk ke Indonesia di bulan Februari, Maret, April semuanya ke impact, semua toko offline tutup, dan kitanya nggak punya salah satu skill set untuk atau knowledge untuk bisa jalanin online ya. Nah, impact gitu kan. Karena data saya baca data Shopee ketika 12-12 itu penjualannya jauh lebih tinggi di tahun 2020 dibandingkan di tahun 2019. Gitu. Jadi konsumsi yang terjadi ketika pandemi itu di online itu tetap tinggi karena buktinya aja 12-12 tahun 2020 sama 2019 lebih tinggi 2020. Lebih tinggi 2020, padahal 2020 kan pandemi kan. 2019 kan enggak pandemi kan. Iya. Jadi tetap tinggi tingkat konsumsi. Dan masyarakat kayak udah dipaksa untuk bisa teredukasi, mau cari tahu sendiri atau mau belajar, tetap harus aware sama namanya online business atau online marketing atau online channel gitu terkait pandemi atau COVID ini. Menarik. Wih, seru banget ya teman-teman ngobrolnya ya. Ini kayak udah kayak seminar. Kita mau ada presentasinya. Nanti kalau misalkan mau ada presentasinya, teman-teman bisa datang ke acara Entrepreneurs Live. Ini tetap jualan. Ini namanya juga pengusaha teman-teman ya. Jadi tetap harus namanya jualan. Oke. Kalau kita udah masuk di dua pertanyaan terakhir, Mas Freddy. Sampai saat ini, achievement yang Mas Freddy rasakan paling besar. Mungkin bisa dalam bentuk uang atau misalkan karena aku ngebantu ini jadi bisa besar gitu. Achievement apa sebenarnya yang Mas Freddy rasain? Yang udah pernah dialami atau sedang dirasakan? Kalau di Sharkman itu kan, kita kan nama PT-nya kan Sharkman Mitra Indonesia. Sharkman Mitra Indonesia. Jadi mitra itu tuh kami pakai dua definisi, yaitu kita bantu brand dan kita bantu talent. Orang yang mengkonekkan orang-orang jago ini ke talent-talent ini. Dimana kalau menurut saya achievement terbesar, tentu sales, kenaikan sales dari partner kan itu achievement buat kami ya. Gitu. Tapi yang buat saya lebih bahagia itu adalah ketika saya bisa mencari talent-talent, contohnya COO yang di Sharkmind, itu dulu awalnya dia itu cuma jualan online doang. Gagal, dia ngerti cara jualan, karena kayak saya produknya jelek atau produknya nggak bagus, akhirnya nggak laku. Dia masuk Sharkmind, dia bantu Sharkmind, dan Sharkmind punya bisnis model kita profit sharing sama yang ngerjainnya juga, gitu. Oh, iya, jadi dia dapat financial yang naik juga. Okay, ada orang yang internship di kami, mungkin di bawah UMR internshipnya, kurang dari 1 tahun dia bisa dapat di atas UMR, bahkan di atas mungkin level manager-manager yang ada, gitu. Jadi achievement buat saya itu selain kenaikan omset partner dan selain apa yang nantinya dari sisi bisnis ya, secara finansial yang bikin paling saya bahagia adalah ketika saya bisa menemukan talenta-talenta orang ini dan dengan dia gabung di Sharkmind itu dia bisa dapat yang lebih baik lah. Gitu. Kalau aku lihat Mas Freddy ini suka ngebantu orang, aku ngelihatnya ya, aku nggak tahu benar atau enggak ya teman-teman. Lebih seneng achievementnya nggak melulu soal uang. Walaupun itu objektifnya dalam sisi bisnis, tapi kalau misalkan aku bisa bantu orang ini naik kelas dalam sisi pendapatan atau karir, itu Mas Freddy jauh lebih happy, jauh lebih seneng gitu Mas Freddy. Iya, karena itu lebih ke achievement ya. Saya datuk. Jadi gini, saya suka bilang ada hal yang aneh atau unik dari saya. Jadi kadang kita lihat orang main sebuah game, mobile game, terus dia keluarin duit untuk game itu, kan kita yang nggak ngerti kan kayak, lu ngapain buang 10 juta, 20 juta buat game itu kan? Nah, buat saya digital marketing dan bisnis ini tuh kayak game buat saya. Jadi saya suka bantu beberapa orang di mana, gue tahu nih eventnya bagus gitu misalkan. Ya. Gue boleh nggak keluarin duit gue sendiri buat bantuin event lo ramein? Jadi orang yang di luar lihat kan, buat apa lo keluarin duit sendiri? Tapi buat gue tuh kayak, itu kayak game yang ada satu kebanggaan ketika mungkin omset 1 juta bisa jadi 100 juta. Atau misalkan dia sebelumnya bukan siapa-siapa, mungkin sebulan cuma dapat berapa ratus ribu, tapi dia tiba-tiba bisa dapat lebih gede. Oke. Kalau misalkan value sendiri yang coba ditanamin di tim Sharkmind, berarti emang visinya harus bisa naikin kelas baik itu brand ataupun talentnya itu sendiri, Mas Freddy? Iya, betul. Jadi kalau kita selalu bilang kita carinya tuh intrapreneur. Bukan, jadi intrapreneur itu kan profesional yang punya mentality kayak entrepreneur. Gitu. Jadi kita memang udah buat satu skema di internal kami di mana
apa yang dia kerjain itu bisa naikin pendapatannya dia dari segi bonus dan lain-lain. Oke. Okay. Ya, meskipun saya juga belajar sama Mas Faisal yang entrepreneurs, kemarin kita ngobrol tentang ternyata sama yang dilakukan Charmaine dan dilakukan oleh tim entrepreneur sama importer. Yeah. Dari situ saya jadi kayak, oh saya udah di jalan yang benar. Iya. Yeah. Aku juga sempat gitu. Buat teman-teman, aku juga dulu pernah resign karena nggak kebayang gitu kan. Mas Faisal itu salah satu mentor yang visinya tuh besar gitu loh, Pak. Tapi yang aku nggak temuin leader-leader lain di luar sana adalah kemauan untuk bisa ngebantu orang lain. Iya, itu yang kemauan untuk membantu orang lain melalui teknologi dan juga edukasi gitu. Karena kalau misalkan kita itu, aku nggak bisa lihat di luar sana siapa gitu. Mungkin belum pernah ketemu, tapi aku nggak ngerasa ada yang kayak dia gitu. Soalnya dia punya skill set programming, udah skill set digital marketing juga, dan sampai detik ini kadang kalau misalkan ngobrolin masih meeting, oh bisa ya, dia bisa programmer ya, beneran dia ngerti API endpoint ya. Wah, ini kayaknya aku harus belajar deh gitu-gitu, kayak masih amazed gitu kan. Dan ngelihat entrepreneur yang kayak gitu, bisnisnya nggak akan pernah kesulitan akan uang karena visinya bisa ngebantu banyak orang gitu. Karena kalau misalkan, kenapa sih kita juga ngadain adain entrepreneurs Indonesia dan bisa sharing akan hal ini, supaya masyarakat kita itu bisa naik kelas. Percuma kalau misalkan kita invest uang, tapi uangnya juga nggak tahu mau diapain. Betul. Ya kan? Ya. Banyak kan Mas Freddy ketemu sama pengusaha-pengusaha yang pasti minta diinvest atau ngobrolin tentang raising capital, tapi mereka nggak tahu uangnya mau diapain karena mereka nggak ada knowledge akan hal itu. Iya, karena balik lagi ke foundersnya itu kan, siapa yang megang duitnya itu kan, duitnya mau dipakai buat apa kan. Iya benar. Nah itu yang saat ini coba visi dan misi dari Entrepreneurs Indonesia, supaya hal tersebut bisa terminimalisir agar UMKM-nya bisa naik kelas. Kalau misalkan sebenarnya tujuannya adalah gimana sih supaya kita bisa ekspor gitu kan. Tapi gimana mau kita ekspor, kita UMKM-nya masih banyak yang nggak paham tentang digital marketing, malah lebih ngobrolin tentang local market dan investment gitu. Dan nggak salah, tapi kita mau coba ngobrolin tentang ekspor itu pasti harus aware yang namanya digital marketing. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir, Mas Freddy. Boleh nggak sih kasih pesan buat teman-teman di sini yang masih belum berani untuk memulai bisnis dan keluar dari zona nyaman dalam berbisnis? Seperti mindset-mindset utama atau skill set utama yang sebenarnya mereka harus penuhi dulu sebelum mereka melangkah sebagai seorang entrepreneur. Oke. Yang paling sering saya temuin itu dari orang itu terlalu cepat mereward diri. Jadi nge-reward itu nggak salah, tapi dia terlalu cepat reward diri. Contohnya, omset bisnisnya baru berapa, udah langsung diambil. Baru nyicil mobil baru, nyicil handphone baru. Padahal uang itu kan harus diinvestasikan pada dirinya sendiri juga kan. Karena level setiap bisnis kan pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Gitu. Itu yang harus dilakukan. Terus kemudian, yang mau belajar dan hal digital itu tuh beneran belajarnya dari manapun. Kayak entrepreneur sebenarnya kita belajar. Saya belajar digital marketing dari mana? Dari YouTube, dari Google. Karena nggak ada ilmunya kan, di ilmu di kuliahnya nggak ada kan. 2015 bahkan baru belajar ya. Iya. Bahkan sekarang ini saya merasa saya tuh tua karena saya kemarin baru interview beberapa orang anak SMA itu sudah pernah bisnis international dropship seperti saya dulu. Dimana saya mulainya itu umur 20 tahun. Dia SMA udah lakuin. Karena saya juga kemarin baru ketemu anak masih umur 22 tahun, dia udah punya perusahaan dengan beberapa klien. Jadi kayak era sekarang tuh udah kayak limitless banget. Buat semua orang dengan demografi apapun. Iya, itu demografi bisa. Apapun, belajar apapun, mau berapapun usianya gitu. Kalau memang entrepreneur yang merasa, aduh ini udah bukan eranya saya lagi gitu contohnya ya. Ya udah carilah orang lain, talenta-talenta muda ini, pasti mereka ini mau ngebantu kalian karena mereka ini punya waktu, tenaga, tapi mungkin nggak ada platform atau media untuk dia praktekkan. Gitu, carilah mereka ini. Nah buat yang muda ya, carilah partner-partner atau orang-orang yang bisa dibantu ini, dan mentor-mentor juga yang bisa sharing ilmunya ya. Bener gitu ya Mas Freddy. Jadi jangan cepat puas, tadi Mas Freddy bilang, terus mau belajar itu udah pasti utama tuh Mas Freddy. Oke. Okay. Ya, dan carilah komunitas yang tepat. Jadi kadang kan kita kan merasa sendirian. Karena kan entrepreneur kan dibilang kan it's a lonely journey, sendirian. Masuk komunitas yang tepat, kayak ikut event entrepreneurs kan, itu semua isinya orang entrepreneurs yang mau belajar kan. Buktinya mau keluarin duit buat belajar kan. Jadi berkomunitaslah dengan mereka semua ini. Itu bisa bikin positif. Bener, vibe ya. Dan gak cepat puas. Iya. Oke, jadi emang tiga di poinnya malah yang ada. Jangan pernah cepat puas, mau belajar, dan
masuk ke komunitas atau lingkungan yang emang bisa support dan emang punya ranah atau runway yang sama gitu. Jadi kebayang entrepreneurs itu nggak gampang, tapi kok bisa dijalanin gitu ya teman-teman ya. Oke, Mas Freddy, ini menarik banget kalau misalkan kita kupas semua di YouTube hari ini, nanti teman-teman nggak datang di acara kita Entrepreneurs gitu ya. Oke, Mas Freddy, thank you banget loh udah mau sharing ke teman-teman Entrepreneurs Indonesia di YouTube-nya kita. Ini mungkin akan 3 hari, 5 hari mungkin kita edit, habis itu kita naikin ke YouTube, nanti kita info ke Mas Freddy gitu ya. Buat teman-teman, thank you so much udah datang dan nonton acaranya Entrepreneurs Indonesia di YouTube sayangan teman-teman. Tapi aku ingetin lagi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya YouTube-nya Entrepreneurs Indonesia, follow Instagram-nya, follow TikTok-nya, dan jangan lupa untuk hadir di acara Entrepreneurs Live dan seminar ataupun webinar lainnya di Entrepreneurs Indonesia. Kenapa? Karena kita undang banyak banget pembicara-pembicara dan praktisi-praktisi bisnis yang bisa ngasih inputan ke kamu, insight-insight bisnis yang tentunya udah mereka pernah jalani, baik itu bisnis fashion, kuliner, kecantikan, online bisnis, dan lain-lain. Buat teman-teman yang mau tahu, teman-teman jangan lupa ya untuk saksikan terus YouTube Entrepreneurs Indonesia ya. Dan sampai jumpa teman-teman. Dadah dulu Mas Freddy. Sampai jumpa teman-teman.